Jadi support lah yang cuma bisa yang ngatain-ngatain doang Nah ini nih e speak up e nih marah, marah. Coba jangan kalah lebih banyak komen hatersnya, hate-nya daripada pas menang gitu yes. Pas menang banyak kan following yang doang Dia nge-follow pemain, <tuk> <komen> <tuk> ya kan apalagi cewek-cewek tuh Ih itu, eh, itu nge-gollin, ih eh, ganteng, aduh aku aku horny langsung follow-follow-follow Aduh aku horny Tapi giliran kalah itu udah semua isinya komen-komen haters gini-gini. Tapi bang boleh foto bareng gak? Nah Di MLD Podcast yang bisa kalian nikmatin di YouTube MLD Sport TV dan juga versi audionya di aplikasi Noise bersama gue Akuti dan nah, sorry. udah mulai ya? <laughs> ah oh sorry bro, ya gue lagi ngecek live kan Bang Jogan kemarin nobar Belanda lawan Austria, Austria ya Austria. di aduh. daerah kemang sports tuh mm -hmm. sports lawan <laughs> di situ Bre iya aduh iya lagi iya lagi iya nah lagi. Lo yang mana bre? siapa sapa lah. Ah. Iya. Cogan, 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 bro. cogan, cogan. Pesan mau sarang dan sastra S. Ya. Yeah. S-nya adalah silalahi. Bukan. Okay. Tapi? Sportcaster. Nah. Itu wow. dia. Nah nah nah, hmm, nah, 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 iya nah, 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 Muka gue di ada bang flyer bola udah <laughs> lebih gede. <laughs> beneran, beneran, beneran. <laughs> udah menjadi sportscaster asli ya. <laughs> <Gua> merasakan <laughs> banyak sportscaster loh. Ini kok ba, banyak job-job iya. malah masuknya ke sastra. <laughs> <utaranya aja>. Elah. <laughs> iya, orang target yang mau gantiin bungkus nah ini waduh, sih. Kan? Waduh. Kan, waduh. Maksud gue gini, Bang. Iya. Yeah. Yeah, lu gak usah ini sama gue, kan? <laughs> yeah. Lu siap gak pakai baju wasit ngonten? Nah, hey. ya? <laughs> <laughs> Karena kan gue <laughs> ya, ya, ya. Itu pengorbanan yang sastra yang dilakukan demi menjadi sportscaster segitu. Itu orang Bang Panji pakai baju wasit dia <laughs> enggak berani. Iya, belum siap ya, 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 ya. ya, ya. belum siap ya. Benar, 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 hmm. benar. karena ini kita akan membahas tentang sports dan ya yes, tentunya um. Sepak bola lah, pasti ya, 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 ya. ya. Kita juga dengan ya, ibarat uh, ibarat kata, ibarat kata, SNF lah. SNF Sport and Fashion. Jadi itu kan itu satu sekarang. Sports and Fashion. Karena yes sepak bola itu sekarang juga udah udah shifting dari hanya olahraga menjadi uh, fashion juga. Benar. Orang nongkrong pakai jersey Betul. gitu kan, foto-foto pakai Betul. jersey Betul. gitu ya kan, nah, mm. kuli bangunan pakai jersey. <laughs> gak serius apa-apa, enggak apa-apa. Iya iya. ada ada masalah, sama, ada masalah. Ada pakai baju PSDS Liserdang kalau nggak salah. Iya <laughs> iya. Itu. Iya, liga apa gitu zaman dulu. Nah, dan bintang tamu kita juga tentunya sudah orang yang sangat-sangat kompeten sekali, benar, ya kan? Bener, dia bener, ini adalah bener, seorang sportscaster, betul, host juga, betul, dan juga dia juga uh, content creator dan ya MC juga yang banyak menemani betul. netizen di tengah. Pertandingan, pertandingan penting lah. Betul, kita katakan. Oh. Mari kita sambut temannya Coach Justin. <laughs> <laughs> lebih, lebih, sering <laughs> lebih sering dikenalkan. Lebih sering, gitu sih. Bang, salam buat Coach Justin ya. Nah. Gitu. <laughs> Betul. iya, kan. bahasa <laughs> uh, iya, gitu. Coach <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> <laughs> <laughs> gitu. kabar? iya, Pasti iya. ya. gitu bener, -bener. <laughs> bang, coach beneran bang, sih orang galak itu, gitu. bang, 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 ya. Males. 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 Tapi, tapi, emang selalu bareng sering bareng Koci ya. Bareng bareng wajinnya. bareng, punya, ya, punya podcast iya, iya, bareng. Podcast ada bareng. dua di YouTube sama di uh, audio juga. Okay. sama Di beberapa tempat lainnya sih suka bareng juga. It enak lah emang ya pesugihan viewers lah kalau bahas bola. Ya, benar. Ada pasti ada Koci. Ada pasti rame. Bener. Bener. Uh, 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 Makanya uh, uh, uh. itu sengaja gue sebut karena nggak uh. ada orangnya ya sebut aja namanya. Iya. Jadi kalau <laughs> ya. <Yeah>. Kalau <laughs> rumah <Yeah>. Judulnya juga sangkut pautin Kos Justin aja. Iya. Benar. Tapi benar sih. Buat thumbnail penting. Thumbnail. Iya pasangnya tamu. Iya orang cuma dia yang punya foto eksklusif kakinya Tom Haye yang rusak. <tuk> Ih, <tuk> yaitu, <tuk> yaitu, yang yaitu, yaitu, yang bopeng tuh yang. borokan borokan. Borokan. Dia pun timnas aja gak ada loh. Ini <tuk> 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 dia. Tapi apa nih tips Bang Panji untuk sastra supaya bisa sukses di Skena sportscaster bang. Gak ada, udah lebih sukses pada gue sekarang. Hey. <laughs> Gak, Gak, Gak ga. Ada kemarin brand, brand ini juga okay. sama. brand okay. okay. sama. Main <suara> KOL ya, <suara> Sastra Silalahi. Anjri, Nanti Bang Panji tinggal stitching dari videonya -video Pak Bang Sastra. Wah, iya, 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 Jujur, gue udah tau lama Bang Valen, jadi ya. oh, <laughs> belajar, rara, rara, belajar, 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 belajar. Kamu sama Batak juga kan? Nah, satu lagi ini adalah seorang atlet futsal Indonesia, yes, dan juga model yang udah menghiasi beranda-beranda uh, di sosmed lah dengan postingan-postingan. Betul banget. Futsalnya. Betul. Yaitu adalah Kak Fitri Shamsu. Shamsu. Nice Hi, oh, okay. halo, halo, halo. Tapi aku mau. Uh, klarifikasi nih sih, uh, aku kan atlet. Bukan atlet? Bukan atlet, okay. tapi udah lama banget. Football enthusiast. Aja. Oh. Football laman. enthusiast. Sekarang lebih ke sport influencer aja huh? ya. Okay. Gitu. Sport influencer <coughs> aja. Dulu atlet? Dulu, Buka. dulu banget. Terakhir masih, tahun? Masih muda. eh uh, ya Sekarang hmm. oh, juga jalan. masih muda uh, maksudnya. Uh, iya. <coughs> Akhir iya. uh, nah, iya. iya. tahun 2012. Dur pas mau kiamat dong. Ah, iya, 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 Bang Samaya tuh, Bang Samaya. Film itu lagu tuh sama... Suka ya selanjutnya film A Man Call Ahok juga ada waktu itu. Tapi kan gak ada hubungan. oke iya, apa apa-apa. Timeline film waktu itu kan gue seksuan banget. Iya, iya, iya. Dua belas ya kayak, berapa tahun gak jadi atlet? tiga tahun. Tiga tahun. Yang benar-benar fokusnya itu tiga tahun seriusnya. Oke. Okay. Oh, gitu. Sorry agak pribadi. Apa lagi? Hmm. Lebih suka Molten apa Mikasa? <laughs> <laughs> apa? Merah. Itu Mika poli ya. Mola. Mikasa enak Ya. Lintur. Mikasa Kalau <laughs> agak keras gitu. Oh. Moulton keras. Moulton keras. Oke. Okay. Tiga <laughs> <3 laughs> tahun tuh ya. Wow. Sempat masuk ini gak sih Kak? Nasional gitu eh Liga Pro sih. Liga Pro. Liga Pro. Ah. Sempat eh uh, masuk seleksi timnas cuma aku kabur. Ah, <gur> kabur dari karantina. Kabur dari karantina. Betul sekali kabur. Ini Kak Fitri Or... Samsu apa Rahel nih? Iya, 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 sama-sama ada. Ya, Kak Fitri juga berhak bahagia, Kak oh. <gur> oh. juga yeah. berhak bahagia. Berhak bahagia. <gur> bener, 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 bener. bener, ah. bener. <gur> Silahkan Bunda. Yes. Oke, oke, oke. Nah Kak ada tips kan nih supaya sastra Apakah harus belajar futsal biar nggak dikatain karbitan soal bolanya? Orang promter ada dendam sama Sastra. Iya, maksudku kenapa tadi kenapa Iya, makanya. Dan kalau sporkaster boleh udah masuk nih. Harusnya ini nih, ini lagi iya. tembem nih orang nih. harus lebih kurus hmm. nih. Apakah? Jangan takut dikatain karbit ya. Hmm. Tapi lebih takut dikatain netizen sih. Dihina nah. netizen. Nah. <laughs> nah. Kalian mau kalau udah masuk ke sepak bola mau mainnya jelek mainnya bagus, akan terus dibacotin. Nah, gitu. oh, oh, itu netizen sekarang. Kalau yes. mereka kayak tuh, bisa main bola aja, mereka Banyak aja, kayak kayak ya, ya, uh, uh, kayaknya uh, uh. iya uh, boleh kayak boleh boleh kayak boleh banget kayak 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 iya Petri. Aduh. Sempat ngalamin kayak gitu kak? Sering. Kayak kayak Marcelino gitu sempat. Bay. <laughs> kan dihujat pada saat. Pernah balas head comment gak kak Fitri? Semua perempuan yang main bola mm. yang futsal akan kena sih. Ya ampun. Apalagi kalau yang yang benar-benar dilihat mm. ya okay, di okay. sosial media yeah, itu yeah. pasti akan kena sih. Yang aktif ya? Yang disorot tuh pasti. Benar, 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 Gak ada tuh yang gak, gak kena lolos ya. dari kata-kata yang... Iya sih. Hmm. kayak terakhir Sabrina tuh, yeah. dia gak nah. ngapa-ngapain tapi tetap kayak... Ngincer pemain mana lagi nih gitu, yeah. maksud gue kayak... Bisa. Padahal dia oh, cuma belanja tuh. doang, disensi. Yeah. Dan kalau dilihatnya itu pasti cowok netizennya. Kayanya, ya. sudah pasti. Ya. Buat emang pengangguran biasanya? Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Karena kalau dia kerja gak sempet dia ngurusin Biasa, <laughs> Biasanya apa hinaannya yang Kak Fitri terima? Uh, Lebih token. ke, jadi uh. dari dulu tuh kan aku emang, ya namanya juga... Gayanya emang cewek banget ya, okay. jadi kalau pakai baju tuh bola... Nggak bisa tuh yang besar, karena oh, akan kebaya Soalnya kan aku pelari kan, kalau misalnya apalagi main lawan cowok yang notabene kita kalah sprint, okay, jadi okay. ya harus yang pas enak gitu, ketat ya, ketat nah betul. jadi pakai cara pendek. E, dibilangnya baju renang lah, okay. terus dibilang pamer pahala, Oke. Okay. Aduh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ke body shaming ya jadinya? Body iya body shaming ya. jadinya. Oh. Body shaming dan seks apa seksual. Seksual harassment. Harassment ya. ya. <laughs> sendiri melihat cowok-cowok pakai jersey itu gimana sih kak? Eh, yang jujur aja udah ah, deh. Ya aku. biasa aja karena. <laughs> <laughs> karena emang <laughs> punya temen juga setiap ketemu pakai baju J bola. Oke. Okay. Atau bisa okay. harus pilih deh nih kayak. Coba, oke. Okay. emang temannya Marcus Horizon. Jadi Iya, oh iya, yeah, iya yeah, <laughs> monster Pakai bola terus. baju bola mulu, baju. Bola. <laughs> nih, mana yang better gitu kayak. Oke. Okay. Cowok pakai jersey. Cowok pakai Erigo gitu deh. Ya. Yeah. Gitu deh, pilihannya deh, gue itu deh. Pakai Erigo. nice. nice. Kak enggak sponsor kok di sini enggak usah di enggak usah dinaikin enggak usah dinaikin. Bukan karena kalau pakai baju bola kalau buat gue sih enggak ada fashion biasa aja, cuma oh dia suka bola udah gitu. Eh jas gue dong. gak usah, enggak usah. gak usah langsung diganti. <mik> Tapi yeah, mendingan pertanyaannya mendingan baju bola daripada sepatu bola. Oh betul. Kalau pakai sepatu futsal Iya iya iya, ke kondangan. Ya. Yeah. Iya, yeah, benar benar. Oke, gitu. Ke mall pakai sepatu futsal. Oke, mau jagling ay di mall gitu. Bukan oke sih Kak, najis. <laughs> Kalau sepatu basket masih oke lo kemau. Lu sepatu futsal aja ngapain ya. sih, Jersey banget. favorit deh tim apa, tahun berapa jersey favorit. Jersey favorit? Yeah. <laughs> Kalau gua MU, negara apa, apa nih? Uh, bebas, bebas. bebas. Gue MU yang treble pasti. Yang sharp. Yang sharp. Itu udah yeah. paling keren yeah, saya emang sih. Too. Long sleeve, MU sharp long, long sleeve. sleeve itu paling mantep. Iya, iya, iya. Kalau Bang Panji? Sa gua yang MU yang treble final Liga Champions tapi yang itu, yang kerah putih keraput putih. Ya, yang belum silvernya itu lah. yang belum belumnya mengkilat-mengkilat itu. Oh beda kalau teman gue pakai itu yang agak lembab tuh. apa tuh? keramas kalau Iya, 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 iya. Ya, 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 putih. Ya, Jadi kayak, aduh ya apa sih. Kerap putih. Berapa ronde kemarin bu? Gitu. Ya, biasanya. Norah tuh. tuh. MU keraput final championnya lawan Munchen ya. Iya, lawan Munchen itu. Wah itu tuh dramatis juga tuh. Dramatis itu. makanya pesan seru kipernya Keepernya kan itu ya, bayar Iya, Oliver Kahn. Oliver Kahn. MU, Peter Smeichel gitu kan. Jadi momentumnya dapat, bajunya Betul. keren, sama ya emang, ya sekarang udah harganya udah gak masuk akal lah kacau, harganya. Ya, kacau, kacau ya. itu harganya, makanya gue belum, belum dapet sama sekarang. pas itu ngelawan muncun dia sempet gak yakin tuh, kan. pas net ya kan kayak, kan. Oliver kan? Iya! Ya. Oh, dia nanya, nanya, Ada ngobrolnya dulu, jadi iya. Iya, 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 bukan kan. Iya, iya, iya Kayak itulah cowok gitu kan ada cowok terganteng. Hmm. Kalau gue cowok terstegen Gitu-gitu lah. Iya. Ada lah. Ada lah. Tapi ada nih, nih ini fun fact buat. Gue mungkin gak terlalu ngerti buat tapi ada. Ya, i, ini nggak apa apa lu keluarin. Nih, nggak <ring> nih, ini nggak apa apa ini buat ini khusus buat MLD ya. Ini khusus. nih. Belum pernah lu keluarin di. Ini belum di Diansu belum pernah keluarin. Kenapa? Belum diundang selalu gitu mancingnya. <laughs> <tuh. laughs> biasanya yang mancing tuh padahal. terus <laughs> <laughs> ya <laughs> jadi ada pemain Belanda <coughs> dulu gue suka banget kan, hmm. ini orang mainnya keren gitu. Oke. Okay. Nah pas ditelusuri apa kayak uh, biologisnya, Oke. Okay. ternyata asli Bandungnya orang. <laughs> Tau <Entang> gak lu? Siapa? <laughs> Siapa? Robin van Persie gitu. Iya. Yeah! <laughs> <laughs> Robin van Persie. <laughs> nah, Robin dipanggil atas nama itu duluan. Orang dagu dia. Orang ya. dagu <laughs> dia. Acau no lah namanya <laughs> uh, Iya lah yeah. namanya juga musisi kan beda-beda ya -beda, <laughs> kan? Maksudnya ada musisi yang emang Musisi? Pu, maksudnya pemain bola yang juga aktif di musik yeah, kan. yeah, yeah, Oh ada ya? Ada, ada juga Siapa tuh? Robby Van Houten kalau salah. Yeah. Iya <laughs> <laughs> Sebagai supporter yang baik, apa ya hal yang paling penting harus di kedepankan untuk timnas ataupun klub-klub lokal? Nah, ini mungkin dari sudut pandang pemain nih kita yeah, yeah. tanya nih. jadi support lah, jangan cuma bisa yang ngatain-ngatain doang. Nah, <laughs> ini, ini, ini nih speak up nih. Coba jangan kalah lebih banyak uh, komen hatersnya, hatenya daripada pas menang gitu. Ya. Yes. Pas menang banyak kan following yang doang, dia nge follow pemain, <laughs> <kolom> <laughs> ya kan? Apalagi cewek-cewek okay. wow. eh, itu. Ih, itu ngegolin. Ih, eh, ganteng. Ya, Aduh, aku, aku horny langsung -follow, hmm. follow, follow, follow. Hmm. Aduh, aku tapi nah, gila gitu, ya, ya, ya. Ya, 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 itu udah semua isinya komen-komen uh, oh. head komen, komen hatred gini tapi bang boleh foto bareng gak? Ah, nah ujung-ujungnya nah, 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 gitu, nah, gitu, nah, ya, gitu ya benar-benar di support dong di support ya head head paling ini pernah gak kak yang membekas gitu eh <laughs> uh, enggak sih masih ya semua Komen hate pasti yang membekas, ya. Membekas ya. Cuma maksudnya ya ngaca gitu. Kalau lo gak bisa main Ya support aja support sama support. gitu. gak kenal Ya terus kalau bisa komen yang nyambung, jangan yang malah... iya, 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 serangnya... iya, serangnya ke pribadi. Sis suami aku loyo nih, apa ada gitu? <gak> ada, 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 <gak> ada, ad ada, ad gitu, ad gitu. ad ad ada, 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 Resiko ya untuk menjadi apapun, main bola, public figure, content creator kayak Sastra atau Oza pun, ya. uh, head speech pasti ada. Cuman ya, menurut gue, lo harus membatasi tahu yang mananya kritikan, yang mana namanya udah personal nice. uh, dan harassment segala macam ya. Kalau lu, melihat misalkan main bola, lu kritik dari sisi penampilannya, performanya, okay. lo lebih banyak sibuk di, di luar daripada di lapangan gitu, okay. itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah nyerang ke kemarin kayak Marcelino, klub-klubnya di apa Instagram klubnya langsung Diserang. out, Masukernya, out Marcelino out iya. segala itu udah gak, udah ya, ya. udah gak etis lah gitu. Betul -betul. Lo harus membedakan kalau lu pengen tim langsung maju, lu juga jadi harus supporter yang mentalnya juga maju, pikirannya nice. maju, edukasinya juga maju, Betul. jadi kalau lu pengen Indonesia ke piala dunia, ya lu sebagai supporter juga harus sudah naik uh, level yang okay. lebih level besar lagi ya, iya. gitu, jangan, okay. jangan cuman bisa, support di saat tim lo di atas, tapi ketika tim lo di bawah, lo malah ceng -ceng menjatuhkan, menjelekkan, mencari kambing hitam, satu dua pemain. Iya 2, salah komali. tuh. Kalau mengkritik satu dua orang, yang memang mainnya jelek di pertampilan, di, di beberapa pertandingan, gak masalah. Tapi yeah. baik lagi, jangan nyerang ke personal, muka betul. lo jelek, kayak abang-abang, ke -abang, <laughs> abang fisik, atau nyerang akun keluarganya juga. Udah enggak Jadi memang supporter, kayak kemarin juga ada yang menurut gue, FOMO-FOMO tuh menurut gue, di satu sisi bagus juga. Bagus, karena menaikkan pasar, sepak bola juga sekarang betul. kan. Tapi di satu sisi ya janganlah ketika lo FOMO lo juga ikut-ikutan jempol ya, lo ngatang yeah. orang yang betul, lo betul, gak tau sebenarnya ini pemain kayak gimana tapi lo cuma ikut-ikutan doang jempol betul, betul. lo ngatang -ngatian orang jadi ya. jadi supporter lo harus belajar eh uh, main bola public figure content creator semuanya juga manusia ada batasnya juga emosinya dan lain-lain jadi lo juga harus menghargai kalau lo gak mau akhirnya juga uh, dicari sama orangnya <laughs> iya 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 ya.

eh oh, itu sedih banget ya ternyata komen lebih banyak ketika kalah, kalah. dibanding betul betul uh, menang gitu karena jadi ketika timnas menang juga pujalah dengan pujian-pujian yang mantap juga dan bagus ya. juga karena nah. mereka udah mengharumkan nama bangsa kita gitu. Betul. Kita harus ingat mereka bukan hanya timnas tapi mereka juga Tim nice gitu maksudku. Oh, yeah. oh, sosis, kan yeah. sosis. <laughs> sosis, cuma. <laughs> <Sosis. Sama>. Makanya <laughs> lu pasti invest nice berprestasi kasih sosis kan. Oh, <laughs> oh, iya, iya, karena sosis. Kalau timnya badieman, tema. Itulah kesimpulan. Iya, Oke, thank you Kak Fitri dan Bang Panji udah hadir di sini. Thank you banget. Dan buat teman-teman jangan lupa dengerin MLD Podcast di YouTube channel MLD Spot TV. Dan bisa lu denger juga versi audionya hanya di aplikasi Noise. And get yourself inspired by MLD Sport.